Welcome back to my channel, Belajar Bisnes SK. Jangan lupa untuk klik butang subscribe ya. Tekan butang subscribe kat bawah. Okay, assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas PJJ Ice Cream Gula Apung. Pertama kalinya saya ingin ucapkan tahniah dan juga terima kasih kerana anda telah berjaya hadir ke kelas PJJ Ice Cream Gula Apung, di mana Ice Cream Gula Apung ni telah mendapat permintaan yang sangat tinggi. Dan kalau anda tahu, trend sekarang orang nak makan aiskrim dalam bekas, dan yang paling rais adalah aiskrim gula apung. Okey, sebelum saya start lebih jauh, so izin saya perkenalkan diri saya dulu. So nama saya Muhammad Fazli Nasir. Saya merupakan pengasas kepada kursus bisnes aiskrim dan juga YouTube Belajar Bisnes Aiskrim, dan saya telah share dan saya telah berkongsi pengalaman saya untuk membuat aiskrim, peniagaan aiskrim, penjualan mesin aiskrim kepada hampir 4,500 usahawan di seluruh Malaysia. Okey, kalau anda dapat lihat di depan saya sekarang adalah bahan-bahan untuk kita buat aiskrim gula apung. So saya pasti ramai yang tertanya macam mana nak buat aiskrim gula apung ni? Apa specialnya aiskrim gula apung ni? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, so saya akan perkenal, saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan gula apung. Okey, sebenarnya dalam pembuatan aiskrim kita biasa pakai gula biasa yang kita biasa pakai di rumah tu. Tapi untuk aiskrim gula apung ni, terutamanya dalam soft aiskrim, kita menggunakan bahan yang special daripada Sarawak, iaitu kita panggil gula apung. Okey, apa beza gula apung dengan gula biasa? Kalau gula apung, macam saya akan letak gambar kat tepi ni. So kalau anda boleh nampak gambar kat tepi ni, ini adalah gula apung. So okey, gula apung ni dia berasal daripada Sarawak. So dia ada satu pokok yang dinamakan pokok apung ni, yang mana dia ambil air dia, lepas tu dia akan proses macam kita kalau di Semenanjung ni macam pokok nira kan. So bukan pokok nira, air nira tu kita buat gula nisan. So dekat Sarawak ni dia pokok apung dan dia proses jadi gula apung. So kalau anda dapat lihat kat depan saya ni, so ini adalah gula apung eh. So gula apung ni dia tekstur dia lain sikit, dia tak macam gula biasa. Dia tekstur dia macam gummy sikit, dia macam kenyal-kenyal macam tu, dan warna dia macam koko-koko sikit. Dan segi rasa dia, bila kita pakai, kita buat aiskrim menggunakan gula apung ni, aiskrim tu akan jadi tekstur dia lagi lembut daripada biasa. Dan lagi satu, dia akan ada rasa macam berlemak, lepas tu dia ada macam masin sikit, lepas tu dia ada rasa macam yang agak unik, yang mana kita tak boleh dapat kalau kita guna gula biasa. Itu adalah specialnya aiskrim gula apung. So saya harap semua orang faham lah kenapa kita panggil aiskrim gula apung, sebab dia menggunakan bahan special daripada Sarawak, itu gula apung. So kalau kat depan saya ni adalah bahan-bahan untuk kita buat aiskrim gula apung. So kita akan saya akan perkenalkan sikit bahan dia. So kalau anda dapat lihat ke sini, so ni adalah kita punya tepung susu. Okey, ni yang sini ni adalah creamer . So kalau ke depan ni kita ada madu, tapi ni optional . Okey, bahan paling penting untuk kali ni gula apung . Kita akan pakai gula apung, dan kita akan juga gunakan gula gula. So itu adalah bahan basic untuk kita buat aiskrim. So untuk aiskrim gula apung ni kita ada special. So kita ada sediakan topping dia. So untuk topping, kalau dapat lihat kat sini, okay, ni option yang macam saya cakap tadi, kita boleh letak madu. And kita boleh letak madu. Lepas tu kita boleh letak ni kita panggil bubble lah, macam boba macam tu. So kita boleh letak dalam aiskrim gula apung. Okay, next kita ada sirap. So ni sirap gula apung. So nanti saya akan letak gambar dia kat tepi ni. So kalau anda boleh lihat gambar ni kat tepi ni, so ni adalah sirap gula apung . So ni kita boleh dapatkan di internet, di online Shopee pun ada. Okay, next kita kena pakai untuk topping gula apung ni, biasanya kita akan pakai sirap gula apung. Okay, lepas tu kita akan pakai nestle. And then last sekali kita akan pakai cornflake. So benda ni terpulang. Kalau kita nak letak kacang ke apa semua, so memang boleh. Tapi yang basic ni adalah yang kat depan ni. Okay, saya pun tak nak buang masa, so saya akan tunjukkan satu persatu cara untuk buat aiskrim daripada awal sampailah siap, termasuk dengan topping sekali. So apa tunggu lagi, jom kita start.